Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirath alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Ya, saudara, kemarin kita sudah membaca, mungkin menyelesaikan pembacaan tentang orang-orang kafir Ahlul Kitab, orang musyrik maupun orang musyrik Mekah maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan semua sifat-sifat mereka itu, dan perdebatan atau mereka dengan kaum muslimin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam setuhune Allah Subhanahu wa taala wis nuturaken awit awale surat Baqarah tumeka kene perkara dalailu tauhid lan dalailu risalah wan nubuwah lan nolak ing atase Yahudi lan Nasara lan musyrikin. Mongko saiki tumandang Subhanahu wa taala amartela akan ahkam syariati ing dalam ayat-ayat ahkam. Faqala taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mulai dari permulaan surat Al-Baqarah sampai di sini ayat 171 masalah dalil-dalil tauhid, dalil-dalil kenabian, keutusan dan kenabian, dan menolak orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Maka sekarang Allah mulai menyebutkan atau menjelaskan hukum-hukum syariah di dalam ayat-ayat ahkam. Maka firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yakni eling-eling wong kang wis iman billah lan iman bir rusul, padha mangano sira kabeh saking bagus-baguse barang kang wis paring rezeki ingsun ing sira kabeh, tegese ingkang halal. Aja mangan ingkang haram lan nuli padha syukura sira kabeh krana nikmat Allah ing dalem rezeki. Terjemahan dari ayat tadi, ingatlah wahai orang yang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua utusan, makanlah kalian dari apa yang terbagus, ya, dari yang bagus-bagus di antara rezeki yang telah aku berikan kepada kalian semua, yakni rezeki yang halal. Janganlah kalian makan barang yang haram. Lalu bersyukurlah kalian semua karena nikmat Allah di dalam rezeki itu. Artine syukur iku arep nglakoni taat lan ngedohi maksiat. Lamun ana sira kabeh iku padha nyembah ing Allah lan padha ngawula ing Allah lan ngarep-arep billah, mongko padha syukur sira kabeh ing nikmate Allah marang sira kelawan keparingan rezeki halal. Kelawan arep ngelakoaken ing nikmate kelawan nglakoni taatullah lan ngedohi maksiatullah. Artinya
Artinya syukur itu ialah melaksanakan kepatuhan atau ketaatan dan menjauhi maksiat. Kalau kalian menyembah Allah, lalu berhamba juga kepada Allah, serta mengharapkan pertolongan Allah, maka bersyukurlah kalian atas nikmat Allah kepada kalian, yaitu diberi rezeki yang halal. Ya. Bersyukurnya itu dengan cara melakukan atau ya kenikmatan itu atau menggunakan kenikmatan itu untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Utawi mangan iku ono kalane wajib kaya mangan krana ngrekso awak ili ajri taatillah, lan ono kalane sunat kaya mangan ili ajli dhaif, lan ono kalane jaiz kaya mangan lamun sepi kang tinutur, lan ono kalane mangan haram kaya banget warke krono dadi madorot ing atase awake. Makan itu ada kalanya wajib, seperti makan untuk menjaga badan sehingga bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, itu makan wajib. Sedangkan ada juga makan itu makan yang sunat, seperti makan karena mengawani tamu, ya. Ada kalanya juga makan itu boleh, ya, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, ya. Kalau tidak ada hal yang tersebut tadi, yakni menjaga badan sehingga bisa untuk menjalankan agama, lalu atau sunat mengawani tamu. Kalau tidak ada itu, ya itu boleh, jaiz. Dan ada juga makan itu haram, seperti ketika sedang sangat kenyang, karena itu akan berbahaya bagi dirinya, bagi badannya. Makna al-isyari, setuhune setengah saking fadlullah ingatasi kaulane ingkang mukmin iku den perintahi kelawan den kon mangan barang kang bagus-bagus oleh perintah podo perintahi akon sholat zakat. Ya. Salah satu karunia Allah kepada hambanya yang mukmin itu adalah bahwa dia diperintah untuk makan barang yang bagus, barang yang baik. Perintahnya itu sama dengan perintahnya sholat dan zakat. Jadi ini merupakan anugerah Allah. Mulane mangkono krana loro paedahe, sawiji paedah supaya ana mangane mukmin iku kelawan perintah ora kelawan tobiate. Mongko dadi beda mukmin kelawan kebo sapi, lan dadi metu min dulumatit tabi binuri syar'i. Ya. Yang demikian itu karena ada dua manfaat dari makan. Yang pertama makan yang orang Islam atau orang mukmin itu makannya itu karena menjalankan perintah, bukan karena tabiatnya, bukan karena dorongan biologisnya. Karena itu lalu dengan makannya karena menjalankan perintah, maka manusia itu berbeda dengan hewan, kerbau, sapi. Dengan demikian, dia keluar dari kegelapan tobak, ya, atau watak atau bawaan dengan ke cahaya syara, cahaya agama. Jadi makan kita itu bukan karena dorongan nafsu, tetapi karena menjalankan perintah. Apakah itu wajib ataukah itu sunnah paling tidak, atau kalau diperintah ya mestinya salah satu dari dua itu. Lan kapindone paedah krono arah ganjar Allah Subhanahu wa taala ing kaulane mukmin sabab mituruti perintah. Pangganjare padha kaya wong kang nglakoni salat zakat sabab padha aran amar
Qala sallallahu alaihi wasallam yujarul mu'minu fi kulli syai'in hatta fil luqmati yarfa'uha fi fihi aw fi imra'atih. Yang kedua, jadi manfaat bahwa makan itu karena perintah itu berguna karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin memberikan pahala kepada Allah, kepada hambanya yang mukmin karena telah mengikuti perintah, ya. Pemberian pahala itu sama dengan pemberiannya kepada orang yang melakukan sholat dan zakat, sebab sama-sama perintah. Jadi makan pun mendapatkan pahala karena menjalankan perintah. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu diberi pahala di dalam segala hal, dalam setiap persoalan, dalam setiap sesuatu, sampai suapan yang dimasukkannya ke dalam mulutnya atau mulut istrinya, ya. Jadi makan pun, menyuapi sendiri atau menyuapi istri, itu mendapat pahala, mendapat ganjaran gitu ya. Utawi artinya halal iku barang kang ora dosa mangane sebab hak al adami. Ya. Utawi artinya thayyibat iku barang kang ora ora madorot saya kira, tapi tulisannya dominah ya. Barang kang ora dominah, saya kira madorot. Barang kang ora madorot ing dalem mangane marang makhluk kabeh, mongko wajib ing atase mukmin iku arep syukur marang makbud, krana syarate ngubudiyah iku syukur ing makbud fisarra'i wadarra'i wasyiddati warroho wa afdhalus syukri al ibadah. Arti dari halal itu ialah barang yang tidak berdosa dimakan karena hak adami, karena jadi itu halal namanya. Kalau ada hak adami di dalamnya, tidak boleh kita makan. Kalau dimakan itu tidak halal namanya. Adapun makna bagus thayyibat itu adalah barang yang ketika dimakan itu tidak merugikan makhluk semua. Ya, apa karena menjadi sakit atau karena lalu menjadi malas dan seterusnya, itu thayyibat. Atau menjadi kegemukan, itu thayyibat ya. Maka wajib bagi mukmin bersyukur kepada Allah yang disembah, karena syarat penghambaan itu adalah syukur kepada yang disembah ya, baik di dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan berat maupun dalam keadaan lega gitu ya. Dan syukur yang paling baik, yang paling utama itu adalah ibadah. Ya. Monggo nulim bertelaken subhanahu wa taala ing hukumi haram, faqala taala innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi ghairillah. Faman idurra ghaira baghi wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Kemudian Allah menjelaskan hukum haram ya. Jadi hal-hal yang haram itu apa saja. Maka Allah berfirman, ora anging ingkang haram ingkang haramaken. Ora ingkang haramaken ing atase sira kabeh iku mangan batang lan mangan getih lan mangan daging celeng. Lan malih haram mangan barang kang den sembelih hale nyebut liyane Allah, kaya nyebut namane berhala,
kaya lamun ngucap nyembelih ingsun kelawan namani berholo danyang kini mongko haram den pangan. Tidak ada yang diharamkan atas kalian semua kecuali makan bangkai, kecuali makan bangkai dan makan darah serta makan daging babi, ya, daging babi di sini celeng ya, babi hutan. Dan juga haram makan hal yang atau binatang yang disembelih dengan menyebut nama yang selain Allah. Ya. Seperti kalau sambil menyembelih itu mengatakan aku nyembelih dengan nama berhala penjaga atau apa namanya roh penjaga kampung ini, ya, begitu. Maka kalau demikian itu haram dimakan. Ya kalau nyembelih binatang ya demi Allah bukan demi danyang apa namanya ya roh penjaga kampung atau desa atau kota atau apa danyang itu penjaga. Mongko sapa wong iki kemlaratan ora nemu barang halal lamun ora mangan mongko yekti mati jisime ing halelungane iku ora bangsa ora nyongak ya. Ora nyongak marang ratune lan ora lunga maksiat mongko ora dosa ing atase wong iku lamun ora mangan barang sakadar nula luwe lan sakadare dadi langgeng roe krono setuhuni Allah iku dat ingkang ngapura marang poro auliae lan ingkang welas kasih marang kawulane ingkang ahli taat lan syukur ya barang siapa kemelaratan itu kesulitan, barang siapa kesulitan tidak menemukan barang yang halal kalau tidak makan dan kalau tidak makan pasti mati badannya. Sementara dia dalam bepergian dan perginya itu bukan karena memberontak kepada rajanya dan juga bukan karena maksiat, maka tidaklah berdosa bagi dia kalau makan bangkai sekedar menolak lapar dan sekedar menjadi mempertahankan hidupnya. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang memaafkan para walinya dan yang belas kasih kepada hambanya yang ahli taat dan syukur. Jadi ada perkecualian ya, tadi kan diharamkan itu maitah, bangkai, darah, dan lahmal khinjir, daging babi serta yang disembelih bukan atau bukan karena Allah atau demi nama selain Allah, maka itu tidak boleh. Jadi empat saja, tapi kalau terpaksa, kalau tidak makan lalu akan mati, maka itu boleh makan tadi bangkai karena Allah Maha Pemaaf ya, Maha berkelas kasih kepada orang yang patuh, orang yang sering bersyukur. Yakni setuhune Allah Subhanahu wa taala sawuse wis mertelaaken hukumi mangan wong kono li mertelaaken barang kang haram den pangan. Sawijine den haramaken mangan batang. Wis ijma' ulama'ul Islam setune batang iku najis lan haram den pangan. Sesungguhnya mak yakni atau artinya sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menjelaskan hukum makan, maka lalu menjelaskan barang yang tidak boleh dimakan, barang yang haram dimakan. Salah satu yang diharamkan adalah makan bangkai. Ulama Muslim, ulama Islam itu sepakat bahwa bangkai itu najis dan tidak dan haram dimakan. Mulane haram iku batang krono getiye kental dadi atos awor kelawan daging. Krono sabab metune roh dadi atos getiye. Jadi diharamkannya
bangkai itu karena darahnya itu menjadi pekat ya, menjadi tidak encer lagi ya. Ya, sehingga menjadi keras ya, campur dengan daging karena keluarnya roh, karena keluarannya lalu menjadi keras. Angin ora haram batang iwak laut lan batang walang mongko halal sawiji utawi ingkang den namani maetah iku endi-endi hayawan kang makul matine ora kelawan den sembah. Tadi bukan suwiji tadi suci ya tadi. Saya ulang lagi ya. Ya ora den sembelih. Mati ini ora kelawan dan sembelih syariah, mongko iku batang arane. Tapi bangkai ada yang tidak haram, yaitu bangkainya ikan laut atau ya ikan dan bangkai belalang itu suci, halal dan suci. Tadi saya bacanya suici ya, halal dan suci. Sedangkan yang disebut maitah atau bangkai itu adalah hewan yang mestinya boleh dimakan tetapi matinya bukan karena disembelih secara syariah. Itu tidak, itu namanya bangkai juga. Utawi kapindune ingkang haram den pangan iku getih, krono getih iku campur kelawan fadolat kang najis kaya uyuh tai nanah. Wus muafakot poro ulama Islam setuhune getih iku haram den pangan lan ora wenang den alap manfaat lan najis hukume ora wenang ginawe salat angin suci kabit lan tihal. Ya. Yang kedua apa? Yang haram dimakan itu adalah darah. Karena darah itu campur dengan apa? Dengan sisa-sisa yang najis seperti air seni dan tinja serta nanah. Ya, campur dengan situ. Para ulama Islam itu sepakat bahwa darah itu haram dimakan dan tidak boleh diambil manfaat dan tidak boleh dimanfaatkan. Ya, tapi mungkin dimanfaatkan dalam pengertian tadi dikonsumsi ya. Mengenai darah yang ditransfusi itu memang ulama berbeda pendapat ya. Kebanyakan ulama memperbolehkan walaupun ada yang mengatakan haram. Dan najis hukumnya tidak boleh dipakai sholat, artinya kalau sedang kena pakaian kena darah itu atau badan kena darah harus dibersihkan kalau mau sholat. Tetapi kalau darah, walaupun disebut darah, ada yang halal yaitu kabit dan tihal. Kabit itu hati, tihal itu limpa. Tegese ati lan saren mongko senajan getih tetapi halal suci krono dawuh Rasulullah uhillalana minal maitati maitatani wa minad dami damani alhud wal jarot wal kabid wat tihal. Keduanya itu hati dan limpa itu halal suci karena sabda Rasulullah SAW dihalalkan bagi kita dua hal dari bangkai dan dua hal dari darah, yaitu yang bangkai itu bangkai hud ya, ikan laut, dan jarot dan belalang. Sedangkan yang darah itu adalah kabit watihal, hati dan limpa. Lan kaping telune ingkang haram den pangan lan najis
ngaine iku daging celeng wis ijma alal ulama ul Islam. Saya kira ini saya salah nulisnya. Ulama ul wis ijma ulama ul ummah setuhune juze celeng iku najis lan haram. Ora angin den sebut daging krono iku ingkang ghalibul intifa. Mongko podo suloyo para ulama ing hukumi hayawan celeng. Mungguh aksara ulama iku najis. Mungguh Imam Malik iku suci ngaini aini hayawane. Ora podo kelawan kalbu, lawan kalbe. Kaping yang ketiga yang diharamkan itu adalah apa haram dan najis itu adalah daging babi. Babi hutan di sini ya. Sudah ijma ulama semua sesungguhnya bagian atau seluruh bagian dari celeng atau babi itu najis dan haram. Ya. Tetapi yang disebut memang dagingnya saja, lahmal khinjir yang disebut memang hanya dagingnya. Tapi semuanya haram karena disebut daging itu karena itulah yang paling banyak dimanfaatkan. Maka kemudian para ulama itu berbeda pendapat mengenai hukumnya hewan babi itu. Sebagian terbesar dari ulama itu menganggapnya najis, sementara Imam Malik mengatakan bahwa itu tidak najis, tidak sama dengan anjing. Kalau anjing itu najis, artinya sepakat najis ya. Angan diko Imam Muna Asy-Syafi'i ing dalam dilatane celeng iku khilaf wal jadiru iku najis podo koyo dilatane asu wajib sertu ping pitu lan mungguh kaul qadim dilatane celeng iku ora koyo asu cukup den wasuh sepisan utawa najis kalbu iku ta'abudi ya. Utawi najis kalb itu ta'abudi. Imam Syafi'i berkata bahwa jilatan babi itu khilaf ya. Yang pendapat yang paling pas adalah najis sama dengan jilatan anjing. Jadi wajib kalau terjilat badan atau pakaian kita wajib dicuci 7 kali. Sertu itu nanti dicuci dengan menggunakan tanah, dengan air dan tanah. Menurut Qaul Qadim, sama-sama Syafi'i, tapi ini Qaul Qadim, jilatan celeng atau babi itu tidak seperti jilatan anjing, cukup dibasuh sekali saja. Najisnya anjing itu najis ta'abudi. Ta'abudi itu karena menjalankan perintah saja ya untuk mendapatkan pahala. Itu maka disebut ta'abudi ya. Utawi kaping pate ingkang haram den pangan iku hayawan ingkang den sembelih kelawan nyebut asmani liyane Allah kaya asmani berhalane yang keempat yang diharamkan itu adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah seperti nama berhala. Munggo Imam Ahmad Hambali maca bismillahirrahmanirrahim nalika nyembelih iku wajib ora sah lamun ora maca bismillah. Anapun munggo Imam Syafi'i maca bismillah inda dzabhi iku sunat wae. Krono artine li ghairillah iku nyebut asmani asnam. Anapun lamun ora nyebut ismallah, cok uga ora nyebut asmani asnam. Utawa ndi ghairullah moko ora mongko iya halal lan sah sembelane ngindana Syafi'iyah fabham. Menurut Imam Ahmad bin Hambal membaca bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih itu wajib, tidak sah, artinya yang disembelih tidak halal kalau tidak membaca bismillah itu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i membaca bismillah itu ketika menyembelih
sunat saja, karena maksud li ghairillah itu adalah menyebut nama berhala. Sedangkan kalau tidak disebut sama sekali, kalau tidak menyebut ismullah, ya, itu bisa saja maksudnya tidak atau tidak tentu menyebut asnam atau yang selain Allah. Jadi kalau tidak disebut, belum tentu menyebut berhala atau yang selain Allah. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau tidak menyebut apa-apa itu halal. Karena itu halal dan sah sembelihannya menurut kaum Syafi'iyah, para pengikut madhab Syafi'i. Angin ora haram mangan kang tinutur lamun kemelaratan banget kelawan sekiro-kiro lamun ora mangan yakti mati, mongko wajib mangan batang. Tapi keempat hal tadi boleh dimakan kalau orang dalam keadaan terpaksa, yang kalau tidak makan pasti akan mati. Mongko wajib, karena itu dalam keadaan seperti itu wajib makan bangkai. Lan lamun ora mangan hingga mati, mongko dosa manjing neraka. Ya, kalau tidak makan lalu mati, maka orang itu masuk neraka. Utai mutor iku telung werna, ana kalane kelawan kepeksa, lan ana kalane kelawan lan ana kalane keluwen kelawan sebab ora nemu panganan halal, lan ana kalane sebab fakir ora kuwasa mangan, mongko semongso-mongso tinemu tulung perkara, mongko ora haram mangan batang balik dadi wajib. Terpaksa, orang yang terpaksa tidak makan itu ada tiga macam, atau yang dianggap terpaksa itu tiga macam. Yang pertama, ya memang terpaksa atau dipaksa orang. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua itu kelaparan karena tidak mendapatkan makanan yang halal, itu juga terpaksa. Sedangkan yang ketiga itu karena fakir sehingga tidak dapat makan. Maka ketika salah satu dari tiga hal tadi menjumpai Anda, kalau Anda dalam keadaan salah satu dari tiga itu, maka tidak diharamkan makan bangkai, bahkan menjadi wajib. Nah, ini sudah adzan di Jogja, maka kita sampai di sini saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.